UMNO akan menghampakan ikrar perubahan yang diwar-warkan oleh kepimpinan tertinggi parti itu sekiranya Syarizat Abdul Jalil terpilih sebagai ketua wanita pada pemilihan akan datang. Penganalisis politik Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, memilih Syarizat akan memberi isyarat kepada masyarakat bahawa UMNO tidak pernah mahu berubah. Tegasnya, UMNO dalam keadaan ia memerlukan nafas baharu tidak perlukan orang lama untuk kembali lantang. Salawati Mat Pasir dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, menerima Syarizat kembali sebagai ketua akan dilihat langkah ke belakang bagi UMNO. Katanya, reputasi wanita UMNO bawah pimpinan Syarizat harus dikenang sebagai legasi terbaik sayap itu. Namun, UMNO tidak perlu kembalikan orang lama untuk memimpin sayap yang sudah hilang taring. Malah katanya dengan pengalaman beliau, Syarizat hanya sesuai jadi penasihat.